Alumni Universitas Indonesia sepakat mendirikan Relawan Prabowo untuk Indonesia atau PRO-UI, serta mendeklarasikan dukungannya kepada Bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum PRO-UI, Kun Nur Hadijat, beranggapan bahwa Prabowo merupakan pemimpin yang dibutuhkan Indonesia lantaran Prabowo dapat mempersatukan semua elemen politik yang ada. Kun juga menilai sosok Prabowo dirasa dapat membawa Indonesia lebih maju dan akan mementingkan kepentingan bangsa. Adapun visi PRO-UI adalah menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024, serta akan menjalankan misi dengan cara menyelenggarakan giat untuk meningkatkan citra diri dan elektabilitas. Beliau, dalam perspektif kami, adalah tokoh pemersatu bangsa dan jalan tengah atas seluruh elemen anak bangsa. Itu satu. Dua, beliau adalah pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi antar elit politik dan rakyat Indonesia. Ketiga, tokoh bangsa yang mampu menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman dalam dan luar negeri. Empat, pemimpin yang akan membawa negara Republik Indonesia menjadi negara maju dalam hal kekuatan militer, teknologi, dan ekonomi. Beliau adalah pemimpin yang mengutamakan kepemimpinan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan suku, agama, ras, antar golongan. Dari Jakarta, Galuh Rizal melaporkan untuk Simpo TV.